Wow, mantap. Wow, mantap sekali hasilnya, sahabatku. Nih, betul-betul mantap nih. Itu sempurna. Oke, sahabatku, ini adalah bibit durian kita, sahabat nih, yang kita tanam 2 batang dalam 1 plastik bekas minyak goreng kita gunakan, memanfaatkan sampah plastik. Nih, dibuang sayang nih sampahnya. Lebih baik dimanfaatkan untuk melakukan pembibitan durian. Ini 2 batang, sahabat nih. Ini tumbuh subur, yang satu agak kecil. Ini sengaja kita tanam 2 karena ini akan kita sambung menjadi 1 agar nanti cepat pertumbuhannya. 1 pohon disuplai makanan oleh 2 umbi akar. Dan juga nanti akan langsung kita sambung pucuk di sini, sahabat nih. Ini kita sudah siapkan entres. Kita ambil dari dahan pohon durian kita nih yang sudah berbuah. Nih, ini akan kita sambung di sini agar 2 keuntungan pada bibit kita. 1 cepat berbuah dan 1 cepat pertumbuhan. Nah, oke. Sekarang langsung kita akan sambung dulu kaki gandanya, sahabat nih. Kita potong di sini. Oke. Lalu ini kita sayat menyamping seperti ini. Oke. Lalu kita kupas kulitnya saja nih. Oke, selanjutnya kita ikat. Nah, oke, ini sudah siap. Selanjutnya kita akan sambung pucuk di sini, sahabat. Oke, kita potong di sini. Lalu kita belah nih, sahabat nih. Seedling kita ini kita belah di tengahnya. Lalu nih kita buang daunnya ini. Oke, lalu ini kita potong daunnya, sahabat nih. Kita sisakan sedikit untuk membantu proses fotosintesis kita nantinya. Ini kita pilih yang sudah ada mata tunasnya seperti ini, sahabat. Karena nanti cepat keluar tunas barunya. Oke, ini kita potong di sini saja nih. Di sini kita buang dulu ini cabang ini. Ini batangnya yang agak besar kita ambil. Kita potong sini. Nah, oke. Ini entres kita besar, sahabat. Seedling kita kecil. Nah, ini juga cara menyambung sama, sahabat nih. Seperti kalau entres kita jauh lebih kecil daripada seedling. Nah, kali ini entres besar dari seedling. Nah, cara sama. Kita sejajarkan kulit ketemu kulit. Sebelah sini ini lebih keluar nih. Lebih keluar tidak masalah. Tetap satu sisinya harus sejajar kulit ketemu kulit. Nah, oke, sahabat. Oke, selanjutnya kita ikat. Thank you.
Selanjutnya kita sungkup. Lalu kita ikat sebenarnya bagian bawah. Oke, sobat, ini sudah siap. Nanti kita akan lihat hasilnya nih setelah 3 minggu lebih kurang, sobat nih. Sudah bisa kita buka sungkupnya dan kita buka sambung kaki kandangnya. Oke, sahabatku, inilah hasil sambung pucuk durian kita. Ini sudah 3 minggu sejak kita lakukan penyambungan. Ini sudah panjang tunasnya, sahabat. Ini sudah terhalang oleh plastik nih. Ini harus segera kita buka sungkupnya agar nanti tidak layu atau merah daunnya nih kalau menempel, karena basah terlalu. Plastik kita basah dalam, sahabat. Ini durian kita yang kita sambung kaki ganda nih. Biasa, sahabatku. Nah, sekarang langsung kita akan buka sungkupnya ini agar nanti tunas barunya bisa lebih leluasa pertumbuhannya. Pelan-pelan kita buka, sahabatku. Wow, udah lengket nih, lengket plastik ke daunnya. Terus pelan-pelan kita buka. Wow, mantap. Wow, mantap sekali hasilnya, sahabatku. Nih, betul-betul mantap nih. Ini betul-betul mantap hasilnya nih. Ini tumbuh subur nih, tunas barunya luar biasa. Nah, sekarang langsung kita apa nih, buka ikatannya ini. Mantap, mantap sekali hasilnya, sahabat. Nah, sekarang langsung kita akan buka sambung kaki gandanya. Mantap, sahabat. Itu sempurna.